Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. يا الله, golongkan kami menjadi orang-orang yang dapat memahami hikmah di balik kejadian apapun yang Kau takdirkan. Jadikan setiap kejadian membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin mencintai-Mu, semakin dicintai oleh-Mu, semakin bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian, mata kita dirancang oleh Allah melihat indahnya alam ini dengan aneka warna. Bagi yang buta warna, hanya satu warna. Beda dengan yang bisa melihat aneka warna, tampak indah. TV hitam putih dengan TV berwarna jauh berbeda. Telinga kita pun oleh Allah didesain senang dengan suara yang berwarna. Telinga kita tidak suka dengan suara yang monoton. Ternyata bukan hanya mata dan telinga, tetapi hidup kita pun sesungguhnya didesain oleh Allah penuh warna. Kita akan mengarungi hidup yang berbeda dari hari ke hari, yang berwarna. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, lapang, sempit, sehat, sakit, punya, tidak punya, semua menjadi warna hidup kita. Dan semua ini akan berlangsung terus sampai saat nanti. Di antara warna yang akan kita rasakan dalam hidup ini, seperti yang diungkap Al-Quran tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan akan ditimpakan kepadamu sedikit rasa takut. Jadi kita akan mengalami warna hidup yang mencekam. Takut oleh apa saja. Takut oleh cuaca, takut oleh binatang, takut oleh manusia, takut ditagih hutang, takut tidak punya uang. Pokoknya akan ada saat di mana kita tercekam. Hati ini terkuras, tegang, was-was. Dan itu memang pekerjaan Allah. Sebagaimana tenang datang dari Allah, cemas juga Allah yang menghujamkan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kita juga akan kekurangan makanan, harta, jiwa, prasarana, buah-buahan. Tapi di penggalan ayat tersebut disebut wabashirin sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Oh, ternyata Allah itu mendatangkan kegembiraan, kabar bahagia itu justru prosedurnya lewat warna tadi. Warna yang mencekam, warna kekurangan makanan, warna kekurangan harta, warna kematian, sakit, warna prasarananya tidak ada. Wabashirin sabirin,
Allah yang maha tahu perilaku seorang hambanya akan menggembirakan. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu yang ketika diberikan cobaan itu datang, lisannya mengungkapkan isi hatinya, inna lillah, kami semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua kembali kepada Allah. Dua kata kunci yang bisa membuat bahagia. Satu, tidak pernah merasa memiliki, karena semuanya hanyalah milik Allah. Yang kedua, tidak punya tempat bergantung untuk mengembalikan segalanya, kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang berpegang dua hal ini, tidak, kita tidak punya apa-apa. Tubuh bukan milik kita, baju bukan milik kita, kita tidak punya apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Semua cuma titipan, semua cuma aksesoris titipan, bukan milik kita. Milik Allah, diberi, ditahan, diambil, suka-suka yang punya. Beratnya kita menghadapi cobaan karena merasa milik kita. Beratnya kita bersedekah karena merasa uang itu uang kita. Tapi kalau kita sudah sadar ini uang milik Allah, dinafkahkan di jalan Allah, kembali ke kita dalam bentuk pahala, penolak bala, kemudahan urusan kita, bahkan lipat ganda, ringan kita menafkahkannya. Semua urusan itu menjadi berat ketika kita merasa memiliki. Yang kedua, tidak ada tempat kembali selain Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Mengapa? Karena memang semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit maupun di bumi. Total. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang menguasai, Allah yang menggenggam. Apapun yang kita inginkan, pasti itu milik Allah. Apapun yang kita takuti, itu juga dalam kekuasaan Allah. Yang kita inginkan tidak bisa datang tanpa izin Allah. Yang kita takuti tidak bisa mencelakakan tanpa izin Allah. Semuanya sempurna, total dalam genggaman Allah. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Berhasil kita yakin seperti itu, mantap keyakinan kita kepada Allah, gak. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Tidak. Tidak akan ada yang terambil walau sebutir nasi tanpa izin Allah. Yakin bulat. Hati total yakin. Disempurnakan dengan ibadah yang sempurna. Ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ula'ika humul muhtadun. Mereka itulah